Dituding jadi dalang kandasnya rumah tangga Sule dan Natali, Putri Delina bantah. Dituding jadi dalang kandasnya rumah tangga sang ayah, Sule dan Natali Holzer, Putri Delina tegas membantahnya. Buntutnya, nama anak kedua Sule, Putri Delina sempat menjadi bulan-bulanan netizen pada waktu itu. Rumah tangga Sule dan Natali Holzer kandas. Adik Rizky Febian itu dituding sebagai penyebab dari hancurnya rumah tangga ayahnya sendiri. Mirisnya, lontaran hujatan dari warganet yang diterimanya pun membuat Putri Delina tak sanggup membuka sosial media. Sebab, kekasih Jeffrey Reksa ini tak mau komentar-komentar buruk dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Pengakuan itu dikatakan Putri Delina saat menjadi bintang tamu dalam podcast YouTube Denny Sumargo, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Meskipun demikian, namun terdapat satu komentar pedas dari salah satu netizen yang sempat dibaca olehnya. Rupanya, komentar tersebut masih membekas di pikiran wanita berusia 22 tahun itu sampai detik ini. Mendengar jawaban Putri, Denny Sumargo selaku host dalam podcast tersebut pun mendadak terkejut. Sebab, ia tak menyangka banyak pihak yang salah sangka terkait penyebab perpisahan Sule dengan Natali Holzer. Bantah telah menjadi dalang perpisahan rumah tangga sang ayah, Putri menyebut bahwa itu hanya salah paham. Pada masa tidak aktif bermedia sosial, wanita yang kerap disapa Putdel ini mencoba untuk menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Bahkan pada momen tersebut juga, Putdel menjadi lebih dekat dengan keluarganya.